Rizky Billar mengakui Abang L memiliki aura bintang yang kuat. Bahkan Rizky Billar sampai mengatakan kalau Abang L akan lebih tenar dibandingkan dirinya. Hal itu bermula dari Rizky Billar membawa Abang L yang diundang menjadi bintang tamu di podcast Gilang Dirga belum lama ini. Dalam acara podcast Gilang Dirga, Abang L terus merespon perkataan lawan bicaranya. Meski saat itu Abang L hanya berteriak, ia tampak seakan mengerti ucapan Gilang Dirga. Aksi Abang L yang merespon Gilang Dirga itu sontak menjadi sorotan publik. Menurut Rizky Billar, Abang L yang terus merespon pertanyaan dari Gilang Dirga itu membuktikan bahwa sang anak akan menjadi bintang. Bahkan, Abang L kemungkinan akan lebih tenar dari sang papa. Terlebih podcast pertama Abang L dalam kanal YouTube Gilang Dirga itu sudah ditonton 2,5 juta penonton. Dari situ kan udah bisa membuktikan bahwa dia anak saya Abang L jauh lebih bintang dari saya, ucap Rizky Billar beberapa waktu lalu. Selain dari itu, Rizky Billar juga meyakini bahwa banyak yang menyayangi dan mendoakan Abang L. Itu membuktikan bahwa anak saya banyak yang sayang, banyak yang mendoakan, banyak yang mencintai, kata suami Lesti. Ternyata ada rahasia di balik sikap responsif Abang L. Diakui Rizky Billar, ada hal yang sering dilakukannya sejak Abang L masih dalam kandungan Lesti Kejora. Suami Lesti itu mengungkapkan kalau dirinya sering mengajak Abang L ngobrol sejak masih dalam kandungan Lesti. Saat masih di dalam kandungan pun, saya sering ngajak ngobrol, kata Rizky Billar. Seperti yang diketahui, Abang L memang sangat responsif jika sedang diajak bicara. Dikatakan Rizky Billar, Abang L kerap merasa gemas dengan lawan bicaranya. Ya, anaknya responsif, sama saya juga begitu. Kadang-kadang dia gemas sama saya, harusnya kan saya yang gemas sama dia, ucap Rizky Billar. Insya Allah menjadi anak yang cerdas, sambungnya lagi. Keaktifan Abang L dalam berkomunikasi ini pun semakin diketahui banyak orang saat ia merespon perkataan Gilang Dirga. Ini anak bisa berkomunikasi dengan baik. Ketika kita ngomong, dia memperhatikan dulu baru dia merespon dengan teriakan-teriakan, jelas Rizky Billar. Baby L ini selalu ngerespon. Akhirnya Bang Gilang coba untuk ngobrol bareng Abang L, sambungnya lagi. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti, Rizky Billar, dan Abang L.